Diorang memang maju, memang betul macam yang diorang komen tu. Diorang maju lebih kurang 300 tahun, 300 ke 500 tahun dari kita. Kalau tanya ke alam sana, kalau cakap kereta terbang tu memang dah bersepah, kapal terbang tu dah tak nampak sangat dah. Memang diorang maju, lebih maju dari kita. Memang orang kata teknologi kita ni sebenarnya tengah ikut dia. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Okey, sebelum kita mula Hafiz, aku nak bagi tahu lah. Sekarang ni kita masing-masing nak buat lebih daripada satu kerja, tapi tak tahu nak buat apa. Sebab tu kita ada Export Overseas Academy, yang mana kita nak bantu pelajar suri rumah ataupun sesiapa yang nak buat duit tepi. Ini adalah platform yang sebenarnya sangat baik. Dan yang paling best ni, kelas Dr. Zul Arifin ni, diorang akan ajar korang macam mana nak guna eBay ni korang untuk berniaga. Yang paling best ni, kelas Dr. Zul Arifin ni, dia akan ajar korang A to Z pasal eBay ni. Dan yang paling penting sekali, korang boleh pilih sama ada nak belajar online ataupun face to face. Dan korang boleh pilih tadi selepas korang klik link kat di description bawah ni. Ya, daftar sekarang, jangan lama-lama, masa itu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, hari ni dapat tu. Setelah cerita ni di orang kata komen ni, aku hampir mencecah 500 komen. Itulah. Oh, dia betul kontroversi yo. Oh betul. Macam melodi kan, hangat, diperkatakan dan dibincangkan. Ada yang bersetuju dan ada yang tidak. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana ada cerita seram ingin dikongsikan, boleh tekan link wasit bawah. Dan pada korang yang mana ada media sosial seperti Instagram dan TikTok, boleh follow kami rapat-rapat. Okay, baik. Macam yang korang tahu, part 1 telah diceritakan. Namun part 2 ni maybe ada yang komen janganlah release part 2. Tapi agak orang kata tak baik lah, adil tak adil lah untuk kami kan. Sebabnya kita dah release part 1, ada yang minta juga part 2. Jadi kami kena realisasikan juga. Dan jadinya kita nak kenal juga caller ni walaupun dah part 2. Boleh perkenal diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya Mia dari Selangor. Okay. Macam korang tahu, part 1 telah menjadi satu kontroversi. Dan mungkin intro ni bagi aku agak panjang sebab dialah kontroversi yang banyak benda kan, ramai-ramai juga yang kata komen yang agak jahat jugalah aku. Tapi namun aku sebagai host dekat ni, kita orang selepas release pun kita orang macam aku sendiri, aku ada buat pembacaan kan, supaya benda ni betul atau tidak tu wallahualam. Kita buat, aku sendiri buat pembacaan agar aku tak nak disclaim kan, benda ni mengarut ke apa ke. So, dalam cerita dalam ni yang Pak Wan ni, dua benda yang aku cuba buat pembacaan, iaitu berkenaan dengan warna. Dan aku sendiri dengan Syuk pun bertanya juga seseorang yang berkenaan ni tentang warna ni. So sebenarnya tentang warna jin ni sebenarnya memang ada. Sesamuan tu pun cakap itu warna aura. Tapi dalam rujukan yang aku baca, tapi kau jangan jadikan apa yang aku cakap ni sebagai sandaran dan rujukan untuk korang. Just tanya kepada orang yang lebih adil. Just aku just nak bagi penerangan berkenaan warna jin ni adalah memang ada dalam dalam satu kajian daripada Hakikat Jin, daripada research daripada perguruan agama daripada Universiti Brunei, berkenaan jin ni mempunyai warna-warna dia orang juga. Aku pun tengok, oh ada eh. So memang ada. Berkenaan kedua pula, berperang ni, pasal berperang ni wallahualam, aku buat pembacaan tak ada sebarang tentang berkenaan kat kilat, tak ada. Cuma ni berperang ni sebenarnya jin dah telah berperang daripada sebelum Nabi Adam lagi dicipta. Kalau korang baca pun memang ada
dia orang berperang. Cumanya untuk kilat tu wallahualam. Jadinya jangan korang hentam bertalu-talu, jangan buat pembacaan dulu sebelum judge orang macam-macam. Jadi aku harapkan kita ada viewer yang educated. Maksudnya bila nak menulis tu berfikir dulu. Maksudnya kalau tak bersetuju tak apa, tapi jangan memperlekehkan atau mengejek ataupun cakap benda yang tak baik lah. Okay, apapun ini adalah point of view daripada Nia sendiri. Dia menceritakan pengalaman beliau sendiri. Jadi saya juga yakin yang Nia dah baca komen pada video part 1. Jadi mungkin Nia ada kata-kata ataupun jawapan yang nak berkongsi dengan para pendengar. Sama juga macam Cik Hafiz cakap, saya tak ada perasaan pun untuk percaya atau tidak. And to be honest, saya tak pernah cerita benda ni dengan siapa-siapa sebenarnya. Cuma family saya je yang tahu. So abang dengan adik yang paling excited lah sebab benda ni berlaku depan mata diorang. And diorang lah yang selalu share dengan kawan-kawan diorang. And cerita, bila cerita pasal hantu ke apa, diorang lah yang selalu share dengan kawan-kawan kan. So kalau cerita pasal benda ni, to be honest, saya tak tengok pun tadi sebelum ni. Cuma adik yang sibuk ajak, tengoklah ni semua. And then dia cakap suruh saya cuba untuk share benda ni sebab dia kata selalu orang duk share pasal apa ni, jumpa hantu lah, jumpa hantu raya lah, jumpa bunian, benda tu macam basic lah, common. Jadi, lah common lah benda tu. So adik lah cakap cubalah kau try. Lepas tu macam tak sangka pula terpilih pula. Sebenarnya saya cuma menceritakan pengalaman saya sebab saya memang tahu benda ni memang tak ada, susah lah, susah orang nak percaya. Untuk yang suruh jumpa pakar sekretari, jumpa doktor semua, waktu awal-awal saya kena tu memang mak dengan ayah pun memang bawa saya pergi hospital pun. So saya dah pergi hospital and doktor pun dah sahkan semuanya normal. So dan doktor pakar sekretari sendiri yang cakap cuba refer, cuba buat rawatan cari Islam lah, rawatan Islam. So itu yang mula jumpa ustaz, itu punca jumpa ustaz lah sebenarnya. Sebab itu saya cerita secara general one shot kan, sebab saya pun nervous waktu tu. Bila dah jumpa doktor cakap okay, everything normal, tapi apa yang saya alami ni benda yang pelik. So dia kata cuba jumpa ustaz, kita tengok apa respon ustaz. Itulah kita jumpa ustaz. Itu yang macam-macam jenis ustaz yang saya jumpa sebenarnya. Tapi yang dalam video part 1 hari tu saya tak ceritalah in detail sebab nanti kejam masa punya juga kan. Macam tu. Okay, jadi itu rasanya dah menjawab lah kan pada korang yang suruh jumpa doktor. Kadang-kadang yelah, kita tak terfikir pula nak explain pasal jumpa doktor tu kan. Kita nak explain apa yang berlaku di sebalik mata je yang kita macam rasa seram ni tu. Okay, jadi untuk kali ni Nia, cerita apa yang nak dikongsikan bersama Santai Cil? So since ramai orang tanya pasal bab perang, okay, macam tadi ada juga tanya tak pasti pasal perang tu. So Nia mulakan kisah pasal perang ni dengan waktu Nia mula-mula nampak semua yang Nia tak tahu nak mula dari mana. Which is ustaz tu pun nak tolong pun dia cakap okay, bagi tahu dulu apa yang awak nampak. Waktu tu dia macam tengah kaji macam Nia ni dah buka sampai tahap mana. So sebab dia dah banyak kali cuba tutup mata ni. Tapi memang tak boleh. Dia cuba tutup banyak kali dah. Macam-macam lah. So dia kata okay, sebabkan tak boleh juga buat, jadi dia kata dia cuba bantu untuk survive kat sana. Sebab yelah, kita dia dah usaha kan, mungkin ada hikmah lah. Dia kata Allah mungkin bagi izin untuk tengok semua benda ni mesti bersebab. Itulah mula belajar macam mana untuk survive kat alam sana. Macam tu. Baik. Terus kat situ waktu awal-awal dapat buka mata tu, maksudnya waktu ustaz tu nak tolong untuk mula survive lah kat situ, waktu tu ustaz tu tanya okay, ada apa kat yang awak nampak. So waktu tu lah ni nampak ada hijau merah yang macam ni cerita sebelum ni, hijau tu saka semua. Waktu tu ustaz tu lah cakap kalau hijau tu dia saka, cuba tanya dengan dia. Lepas tu tanya dengan dia, dia ada tuan tak? Cakap ada, okey ada tuan. Tuan dia bagi makan apa. So semua tu waktu tu tahu okey, maksudnya dah boleh nampak saksi dengan sisi. Then kali tu, itu belum hujan. Lepas tu waktu tu dia nampak orang tengah makan. Dia waktu dia makan tu ada satu jin tu, dia makan sekali dengan orang tu. So dia tanya dengan ustaz nampak orang tu makan seorang ke orang tu makan dua tiga orang? Lepas tu dia kata tak, saya nampak dia makan seorang je.
Lepas tu dia tanya, Nia nampak macam mana? Lepas tu Nia cakap lah, oh, Nia nampak ada benda lain juga dekat situ. Lepas tu dia cakap lah, okey, benda tu buat apa? Cakap lah, benda tu makan sekali tapi dalam keadaan yang sangat pelik. Maksudnya yang sangat macam kalau nak diskat tu memang rasa muntah lah. Macam, tak payahlah makan lah macam tu. Ha, tapi macam orang yang makan tu macam relax dia makan. Dia makan continue macam tak ada masalah pun dia makan sama-sama dengan jin yang Nia nampak tu. Dia so, makan mie ke? Dia makan mie sup? Tak, dia macam itulah Nia ingatkan benda ni sebenarnya kan kalau orang cakap kalau tak makan tak baca bismillah nanti makan dengan syaitan kan. So ingatkan syaitan lah. Tapi waktu tu tak tercakap oh maksudnya Nia dah buka mata sampai tahap jin yang ikut kita waktu tak baca doa ni pun ada. Sebab pernah tak dengar jumpa hantu air? Maksudnya kita mandi kan? Lepas tu keluar daripada bilik air kan badan lebam-lebam. Selalunya kat kaki, kat tangan ada lebam-lebam kan? Kan kalau orang selalu cakap, oh ni kena gigit hantu air ni. Macam tu kan? Dia macam kategori yang itu. So mata ni kalau Nia nak kelaskan, Nia boleh cakap macam kalau korang nak bayangkan lah kan? Boleh tengok cerita yang Alif 7 dimensi tu kan? Dia ada banyak dimensi-dimensi dia. So waktu tu ustaz ni tengah tolong Nia nak tahu mata Nia ni dah sampai tahap mana. Apa yang Nia nampak. So selain daripada orang tu Nia boleh nampak benda macam tu lah yang jin yang ada kacau kita. Contoh kalau kita pergi toilet, dalam Islam cakap waktu buang air kena tutup kepala. So kalau tak tutup kepala memang ada satu jin yang akan buang air balik dekat kepala kita. Betul. So waktu tu Nia nampak tu macam dia cakap, ustaz ni bukan tu syaitan. Sebab Nia tak tahu kita, yang kita dalam pengetahuan kita memang syaitan. Sebab Nia tak ada, to be honest, Nia tak tengok cerita hantu. Nia tak tengok cerita hantu, tak pernah baca komen hantu pun. Nia tak tahu cerita hantu ni macam mana. Ustaz tu cakap okay, ada jin yang macam ni, ada, memang ada alam jin yang macam ni. So waktu tu dia describe cuba untuk tengah mendalami Nia lah apa yang Nia boleh nampak. So lepas dia kelaskan Nia bagi tahu apa yang Nia nampak sekelilingnya. Waktu tu dia bawa Nia jumpa satu family ni. Dia kata okey, saya nak bawa Nia jumpa satu family ni. Waktu tu family tu dia duduk dekat Nilai lah, Nilai Negeri Sembilan. So family tu sanggup datang Selangor untuk jumpa dengan Nia. So Nia macam pelik lah kan, kenapa dia sanggup datang Selangor untuk jumpa Nia kan. And kali tu rupanya family tu memang alam apa yang Nia alami. Tapi tiga beradik serentak. Tiga-tiga tu alami apa yang Nia alami. Jadi macam ada kawan lah. Maksudnya macam adalah orang yang macam aku. Barulah rasa macam aku bukan sorang-sorang lah. Maksudnya benda ni berlaku juga dekat orang lain. So macam Nia baca komen kan, ada yang cakap ada kawan dia cerita, ada dia sendiri pun alami. Benda ni memang ada dekat orang lain. Percaya atau tidak terpulang. Yang tu mungkin kalau next orang yang ada pengalaman tu pula mungkin boleh share dengan Santai Chill juga. Mungkin benda tu boleh buat orang lebih percaya benda ni kan. Kalau lah. Okay, so waktu jumpa family orang tu, jumpa dia, waktu tu ustaz terangkan lah, ustaz macam cerita lah dengan family orang tu. Oh Nia ni pun sama macam anak dia. Dia orang ada tiga beradik waktu tu. Tiga-tiga tu macam tu. Tapi yang bestnya, tiga beradik tu relax je pandang Nia. Dia macam tak apa, tenang macam tu. Lepas tu macam, okay, Nia cuba untuk relax macam, okay, aku tak sorang-sorang lah. Lepas tu kata, tak apa, kata kan. And then yang kelakarnya, kebetulan waktu tu hujan. So bila hujan turun, itu yang Nia nampak orang tengah berperang. So Nia macam, diorang ni buat apa ni kan? Asal macam ramai-ramai ni kan? Ramai-ramai, and then diorang berperang, betul-betul berperang. Jadi macam, apa benda ni? Tiba-tiba yang tiga beradik tu tadi pun pandang Nia. Nampak ke? Dia kata tu. Lepas tu cakap lah, lepas tu cakap lah, bila tanya diorang tu siapa? Dia kata tu. Lepas tu kita macam takut lah kan, macam so bila tanya dengan dia. Lepas tu ustaz, sebelum tanya tu tanya ustaz dulu, boleh tak nak tanya ni? Dia mari tahu juga kan. Lepas tu kita cakap, bila tanya? Dia kata. Lepas tu yang tanya dia kata dia elemen hujan, dia tengah berlawan dengan elemen petir. Tiba-tiba tiga beradik ni pun pergi berperang. So macam apa benda, apa budak-budak ni buat pula kan? Macam diorang ni pergi mana kan? Asal diorang berperang sekali dengan diorang ni semua kan? Macam apa yang berlaku?
Lepas tu Ustaz tu macam tak apa, Niah duduk dulu, tengok dulu, lepas tu nanti sekarang baru tanya, tertentu. And then memang betul pun, macam ada satu komen juga tadi Niah baca, dia kata kawan satu dom dia macam pengsan dalam 5 minit. Lepas tu dia balik badan dia, tiba-tiba dia cakap dia dah macam dah rindu lama gila tak jumpa kawan dia, pergi berperang tu semua. And yes, perang tu dia bukannya macam 2-3 jam tau, dia macam beberapa minit je sebenarnya perang tu boleh selesai. Yang boleh cakap kawan dia tu, sebab dia kata wawah-wawah lah kawan dia tu kan, tapi yang boleh cakap kawan dia tu mungkin dalam keadaan yang sama macam ni juga. Benda tu memang berlaku. And habis 3 beradik tu habis perang, diorang dah masuk badan diorang balik, anda baru dia tanya, dia cakap pergi perang macam mana kan, kenapa pergi perang apa semua. Waktu tu ni tak ada lagi lah baju besi yang ni cerita dulu, sebab kita baru lagi waktu tu kan. And then kata, tak, diorang ni berperang kadang-kadang saja nak test power lah, kadang-kadang saja sebabnya memang berperang. Kalau perasan, pernah tak duduk dekat satu line panjang, hujan tu ada dekat 100 meter dari kita, dekat tempat kita berdiri tu tak hujan, tapi 100 meter kita hujan. Okay, pernah? Okay, itu maksudnya memang tentera dia tu memang dekat 100 meter tu je, diorang takkan datang dekat situ. And then pernah perasan tak hujan tu dia macam berjalan contoh daripada kanan pergi ke kiri, lepas tu nanti yang kanan tu dah kering, yang kiri tu dah tak hujan lebat pula. Yang itu maksudnya dia punya askar tu, tentera yang dorang berperang tu dah ke, dah berjalan ke arah situ lah. Macam tu lah yang yang orang panggil hujan lalu tu. Hujan lalu kan. Yang tu maksudnya dia macam askar dia tu dah beralih lah. Oh, aku dah menang ni. Okay, kita ke depan, maju ke depan. Macam tu. Yang itulah situasi kalau buat perang tu. Itulah. So tujuan diorang berperang tu hanya sekadar nak tahu siapa lagi kuat, maksudnya antara diorang, jin. Okay, kalau tujuan perang ni, dia depend juga. Okay, perang ni dia bukan setakat elemen je. Okay, ada juga soalan kan, perang tu dengan siapa? Okay, perang ni dia bukan setakat elemen hujan, ribut, peti, angin tu je. Dia pun ada bomoh, saka-saka. So macam bomoh-bomoh ni, diorang berperang untuk test diorang punya jin yang nak sihirkan orang ni, test power diorang lah. Macam kalau kita, pertahanan diri kita macam taekwondo, silat, muay thai, macam tu kan? Macam tu lah yang berperang punya jenis. So macam nak test power kan, pergi lah perang. So sampai tahap dia dah kuat sangat kan? Itu yang kadang-kadang bila kita baca ruqyah tu, jin tu masih relax je lagi. Sebab dia dah, orang kata, dah kebal. Macam tu. And jin pun dia ada jin kafir and jin Islam tau. So kalau macam yang macam dah baca ruqyah, ada yang mengajuk-ngajuk balik ayat ruqyah tu kan. Baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, dia pun baca Al-Fatihah kan. Yang itu maksudnya dia sebenarnya mungkin dia jin Islam, ataupun dia mungkin juga jin kafir. Sebab dia macam manusia juga. Yang kita macam sebenarnya solat tu wajib, tapi ada je orang yang tinggalkan solat. Macam tu. Tu kalau tanya orang yang tinggalkan solat tu, suruh dia baca Al-Fatihah, dia boleh je baca Al-Fatihah tu. Macam tu. Yang jenis macam tu dia macam, dia sebenarnya dia tahu je baca Al-Fatihah tu, macam benda tu macam dah lali kat kepala dia. So macam dia nak mengajuk kita, dia mulalah mengajuk-ajuk ayat Quran tu balik. Macam tu. Okay. Dan yang cakap ustaz tu bertanya kan, sampai mana Nia boleh melihat. Okay, Nia melihat sampai dimensi ke berapa sebenarnya? Okay, to be honest, kalau ikutlah dia cakap, dah jauh lah. And then waktu yang last jumpa dengan Darul Shifa, waktu mak cerita balik dengan Darul Shifa yang orang kanan dia tu, waktu cerita balik dengan dia tu, dia cakap, mata awak ni dah jauh sangat buka ni. Dia kata macam tu. Tapi dia tak mention sampai mana. So kalau tanya dah sampai dimensi mana tu, Nia tak pasti wahu alam. Cuma Nia boleh cakap, Nia boleh nampak bunian, Nia boleh nampak yang diorang berperang. And then yang boleh nampak yang jin-jin yang makan bila kita tak baca doa tu, dia kacau-kacau kita. Macam tu. Yang dalam tandas tu kan? Okay. Dan tu yang dalam tandas yang makan tu, dia macam sama level. Yang okay, dia bila tak baca doa makan, adalah jin kacau dia.
kalau dia masuk toilet tak baca doa, itulah jin yang, yang ni kategori yang sama. Tak, daripada tu sebenarnya ni yang mula belajar membaca doa-doa yang ada. Memang nampak hikmah dia kat situ, sebab Mia dah mula rasa kena jaga amalan lah. Kita dah mula baca doa. Sebab kalau tak baca doa, kita terfikir balik. Kang aku makan dengan jin. Aku memang geli. Kalau tengok macam mana jin tu makan, korang memang tak lalu nak makan setahun kot. Start daripada tu memang cakap dengan family waktu tu, siapa makan tak baca doa, memanglah. Memang cakap tolonglah baca doa. Sebab tu Allah tu mungkinlah doa makan tu sebenarnya diadakan bukannya orang kata suka-suka, mesti bersebab. Tu nampak hikmah dia. Alhamdulillah family pun, orang pun dah mula improve lah ke arah kebaikan. Tapi dalam masa yang satu, adalah keburukan daripada apa yang orang nampak tu. Ya, okay. Berkenaan dengan masih lagi yang dia tak tahu sampai dimensi berapa yang Nia pergi. Boleh tak Nia ceritakan pengalaman Nia berkenaan dengan kemajuan yang ada pada dalam sana sebenarnya? Kemajuan. Okey, diorang memang maju, memang betul macam yang diorang komen tu. Diorang maju lebih kurang 300 tahun, 300 ke 500 tahun dari kita. Kalau tanya ke alam sana, kalau cakap kereta terbang tu memang dah bersepah, kapal terbang tu dah tak nampak sangat dah. Sebab diorang dah mula ada kereta terbang. So diorang, sebab tu ni yang boleh pergi Mekah. Sebab tu ni yang boleh pergi tengok orang buat umrah. Sebab diorang ada benda-benda tu. So memang diorang lebih maju dari kita. Memang orang kata teknologi kita ni sebenarnya tengah ikut dia. Sebab kalau baca Quran balik, jin ni dia hidup dulu baru manusia. So memang diorang dah banyak, kita ni sebenarnya tengah ikut diorang punya peredaran zaman. Macam tu lah. Okay, baik. Kau tahu tak apa ni, ada satu kisah di Indonesia yang katanya, ni cerita Indonesia lah. Yang ni bukan aku nak bercerita eh, aku nak tanya betul ke tidak atau pernah dengar. Okay, orang ni dia naik teksi, tiba-tiba teksi ni bawa ke satu bandar yang sangat maju, yang dia pun sendiri tak pernah pergi kat bandar tu. Nama dia apa, Severin Jana ke benda lah. Pernah tak Nia terdengar ataupun apa ni, dengar pasal cerita ni? Dia katanya dia satu bandar yang sangat baju, ada orang ni dia tertangkap sebenarnya gambar tu. Bila dia naik cam flash ada nampak lah. Adakah betul ataupun tak pernah dengar? To be honest, ni tak pernah dengar. Tapi kalau benda tu berlaku, memang benda tu memang ada dekat alam sana. Sebab diorang ni kalau tengok kat sini rasanya ada cerita yang laju tu lah. Apa yang flash eh? Yang dia macam nak tahu sampai macam tu kan. Dia orang memang benda tu memang berlaku. Sebab tu okey, ni bagi contoh macam yang kata tadi pergi tengok orang buat umrah tu kan. Dia dalam masa dalam lebih kurang 5 ke 10 minit gitu je. Bayangkanlah macam mana dia boleh pergi ke sana and then patah balik badan dalam masa 5 ke 10 minit. Sebab tu ni cakap tadi yang macam yang berperang tadi tu kan. Kawan dia kata dalam 5 minit jadi pengsan. Tapi dia kata dia dah siap perang, dia dah jumpa kawan-kawan lama dia tu semua kan. Benda tu memang selaju itu. Sebab tu kalau ada yang request kan, ada cakap kenapa berhenti, kenapa tak teruskan, diorang teringin nak perang, dia cakap tak payahlah minta, janganlah minta. Sebab nanti korang akan seraput gila. Sebab mata korang macam ni, mata nampak alam manusia, dekat alam sana pun nampak. Jadi macam ya Allah, penuh sangat. Sebab tu ni yang lebih tenang sekarang bila nampak alam manusia je. Macam tu. Lagi satu lah, is it benda yang kat alam sana nampak alam kita yang berperang tu lah? Diorang pun macam kita juga. Diorang pun suka nak tahu pasal manusia juga. Sama lah macam kita suka nak tahu pasal diorang kan. Diorang pun suka nak tahu pasal kita. Okay, Nia share ni. Kalau sebab Nia tak boleh tengok cerita hantu, sebab Nia yang pertama, sebab Nia tahu Nia pernah cuba untuk tengok cerita hantu. Sebab mak cakap macam adik cakap kata macam kau kan dah pernah tengok hantu, so macam tengok cerita hantu macam tak ada apa-apa. Lepas tu Nia pernah cuba nak masuk, tapi dalam panggung wayang tu, kalau cerita hantu tu maksudnya macam mungkin daripada kisah benar yang director tu cuba untuk filmkan, atau dia macam pernah benda ni alami daripada kawan-kawan dia ke, ataupun dia rasa macam benda ni pernah alami,
Kalau benda tu ada and memang betul, memang diorang berkumpul dalam tu untuk tengok reaksi manusia. Diorang apa, apa manusia ni? Tengok lah kalau tengok cerita kita, macam tu. Diorang macam, diorang tengok apa, apa yang diorang nampak, apa yang diorang akan fikir pasal kita. Macam tu, diorang akan fikir macam tu. So, pernah tak, banyak kali dah dengan rasa ada je keluar TV yang bila tengok cerita hantu and then dia kena histeria. Okay, orang ada? Tu kena histeria dalam panggung. Okay, sebab yang pertama, orang yang macam tu sama ada dia ada sakit. Maksudnya dia ada kena sihir ke, dia kena buatan orang ke, santau ke, whatever lah. Atau dia ada saka yang bagi dia pinjam mata. Bagi pinjam mata dia. So kenapa diorang-diorang ni kena ataupun dia ni ada kelebihannya macam ni? Sebab tu ni yang tak nak tengok cerita hantu. Sebab diorang ni boleh tahu tau, kita ni boleh nampak dia ke tak. Sebab tu yang waktunya cerita yang Pak Wan tu, yang dekat tu yang letak lighter kat badan Nia tu, Jin tu tanya Nia balik, kau nampak aku ke? Sebab dia nampak yang Nia nampak dia. Tapi dia macam was-was, macam mana Nia boleh nampak dia. Macam tu. And kalau orang yang sebenarnya orang yang boleh nampak hantu ni, orang yang boleh nampak benda-benda alam gaib ni, selalunya mata diorang ni dipinjamkan. Maksudnya contoh, katakanlah ada jin ni, dia pinjamkan mata dia, dia duduk dengan dia berdamping ke, sama ada saka ke ataupun macam untuk bomoh tu kan. Diorang ni sebab jin tu pinjamkan mata dia untuk tengok, untuk tengok benda-benda ni. Kalau yang macam kadang-kadang ternampak tu, yang tu sama ada mata dia memang terbuka, dia memang ada, boleh jadi keturunan juga, ataupun ada jin yang pinjamkan mata dia untuk dia ni tengok dunia tu. Dan ada jugalah yang jin yang nakal-nakal memang sengaja nak tunjukkan muka dia dekat situ. Macam tu. Kalau tanya rupa dekat sana, kan sure, selalu orang jumpa pocong lah, kuntilanak lah, anak lah kan. Okay, itu pun yang menjawab soalan hari tu. Sebenarnya tu jelmaan. Dia jelma tu sebab tengok cerita-cerita yang diorang, yang manusia dah buat. Macam diorang bayangkan kita macam ni, okay kita keluarlah jadi macam ni. Macam tu. Tapi kalau nak suruh describe muka diorang yang sebenar macam mana, ini memang satu yang Allah tak pernah izinkan daripada dulu. Sebab abang dengan adik pun banyak kali tanya macam mana rupa diorang, sampai suruh lukis lah. Tapi Nia tak pernah boleh nak describe muka dia macam mana. Yang ni satu, Nia pun tak tahu kenapa Allah tak izinkan Nia untuk cerita kenapa rupa diorang macam tu, dan macam mana rupa diorang. So kalau nak abang sampai cakap, dia ada kaki tak? Dia ada rambut tak? Dia ada ni tak? Nia tak boleh nak cakap benda tu. Sebab benda tu macam tak boleh nak ceritakan. Dia pun tak boleh nak explain benda tu macam mana rupa ni. Okay, dia macam ada kaki tapi macam tak ada kan tu ke? Dia macam nak kata ada kaki, dia boleh cakap ada kaki, boleh cakap tak ada kaki. Dia macam tak tahulah nak ikatkan dia tu, tak boleh. Faham. Okay, dan ya, macam Nia cakap tadi, Nia boleh pergi ke sampai ke Mekah. Maksudnya, adakah Nia teleport ataupun menaiki kenderaan daripada sana, alam sana, pergi ke sesuatu tempat sebenarnya? Okay, dia ada dua cara. Yang pertama, sama ada Nia memang apa ni, naik kenderaan yang diorang pakai tu. Sebab waktu tu kan kita dah boleh buat diorang punya kenderaan. Atau kita macam niatkan, kalau siapa yang pernah rawat ataupun rawat diri ke ataupun pernah jumpa perawat ke apa ke yang mata dia terbuka, so ustaz tu dia akan, selalunya dia akan ajar, okey tutup mata awak sekarang, okey sekarang awak bayangkan diri awak. So bila bayangkan diri awak, okey tengok sekeliling awak, ada tak apa-apa? Macam tu. So nak pergi ke sana tu, dia umpama macam tu lah. Okey sekarang tutup mata, bayangkan dah sampai kat sana. So, sekejap lagi Nia akan macam tuk, tau dah sampai. So, dia ada dua cara lah. Yang pertama, sama ada Nia memang naik kenderaan diorang yang terus gerak, ataupun Nia cuma orang kata berniat je lah. Dengan niat terus sampai. Macam tu. Nah, yang ni pun kalau cakap nanti sekarang orang cakap. Betul? Orang cakap benda ni gila. Tapi kita share je apa yang pengalaman je lah. Maybe sesi ni kita banyak bertanya lah kan. Ni dia macam nak reveal kebenaran. Kebenaran sebenarnya. Okay, sebab kan yalah, cerita mind blown. Kita pun nak tahu kesahihan dia bagaimana. Boleh tak Nia cerita satu kenderaan yang ada di sana yang paling laju? Nia suka naik
kuda. Dia suka niat-niat. Nia suka, Nia ada seekor kuda. Nama kuda Nia ni Cici. Okay. Nia suka naik kuda, kuda Nia. Sebab pergi mana-mana Nia lagi selesa naik kuda Nia berbanding diorang punya kenderaan tu. Kenderaan dia kalau nak cacat dia ada kapal, bukan kapal terbang. Dia macam, dia sebenarnya kereta terbang tau. Dia macam, macam mana? Dia bukan kereta. Okay, kalau macam alam kita ni kan, dia macam kereta yang dia boleh terbang. Tapi rupa dia macam kereta yang tak ada tayar. Kereta tu dia tak ada tayar, tapi dia boleh terbang ke angin. Yang dekat, dekat angin lah. Dekat langit dia tu. So, yang tu pun ada. Ada juga yang jenis versi yang macam motor, tapi dia tak ada tayar pun dia boleh terbang. Yang tu pun laju. And then, kalau nak cakap macam roket, dia bukan... Okay, ni boleh dapat bagi satu contoh. Syed Muzaffar Shah naik ke bulan. Okay. Kenderaan dia tu dah lama dah ada dekat alam sana. Roket tu. Itulah. Okay, so okay. Ni kalau nak tanya ni banyak sangat habis. Tak apalah, nah. kita sesi bertanya lah. Okay. Supaya benda ni jadi jadi aku kata komen. Kau ada apa ini? Bukan komen untuk mengecam, komen untuk kesayangan. Kita pun tak tahu, kita pun tak tahu sejauh mana kebenaran, dan aku pun tak pernah ada dalam sana. Dan kalau betul benda ni, ini adalah satu orang kata apa, reveal yang besar. Kan? Nah, mungkin ada orang tak percaya, tapi kalau yang percaya, kalau betul ini yang terjadi, ini adalah satu sebenarnya segmen eksklusif tau. Yalah, sebab ada satu komen aku baca juga, dia kata kau dah terlalu jauh sangat bercerita pasal benda ni. Alamak, aku macam so tak apa, aku mesti tanya lagi sebab aku cuba. Aku bagi aku tanya pula. Okay, kau dah banyak. Okay. Aku tertanya pasal timeline. Kan, sebab banyak cerita daripada orang-orang, contohlah orang yang disihir ataupun diculik oleh bunyian dan pergi ke alam sebelah. Timeline tu contohlah, berapa, apa beza dia? Contohlah kat sana seminggu bersamaan dengan berapa minit di real punya alam. Mungkin boleh cerita sikit. Okay, macam ni cakap, yang sihir saka ni dia satu kategori yang lain. Oh, dia lain kalau sikit. Dia kategori yang satu lagi. So, ni yang boleh cakap tadi tu lebih kurang ada tiga kategori lah. Ni yang boleh katakan, yang pertama tadi, yang jin yang kacau orang makan, buang air, ataupun dia mengingatkan ke arah kematian. Tapi, dia sebenarnya dia nak memesongkan. Dia sebenarnya tengah nak takutkan kita pasal mati. Tapi sebenarnya kalau kita ingat mati, mesti kita makin dekat dengan Allah kan. Tapi waktu itu kita tak ada rasa nak berubah pun. Okay. Yang tu satu kategori yang lain. Kalau yang macam saka dengan sihir ni, diorang pun lama juga. Tapi kalau tanya satu hari sama dengan berapa dekat sana, to be honest, dia macam dia akan ikut waktu Malaysia. Sebab maksudnya waktu manusia. Sebab dia kan dijaga oleh manusia. Maksudnya macam sihir ni dia ada tuan, bomoh dia. So bomoh dia ni kan yang bagi dia makan, yang bagi dia ni. Jadi dia punya timeline tu sama dengan waktu manusia. Sebab bomoh ni akan bagi makan, contoh bagi makan pagi. Dia punya waktu aktif dia waktu petang lah, lepas asar dengan tengah malam. So sebab tu dalam kita selalu dengar orang kata jangan tidur lepas asar, nanti bangun jadi gila. Itulah antara-antara sebab dia. So waktu asar, lepas asar tu selalunya bomoh akan boleh bagi makan. And then waktu maghrib. So waktu tu dia tahu, okay, yang ni waktu ni waktu manusia tengah main, tengah orang kata beriadah. Ataupun ada juga manusia yang tengah tidur, tengah bermurung. And dia suka kacau dengan manusia yang macam tengah beremosi. So yang ini kenapa Nia betul Nia tak nak pun dah alam tu. Antara sebab dia, sebab Nia tak boleh beremosi. Maksudnya Nia boleh gelak, Nia boleh happy, Nia boleh marah, Nia boleh sedih. Tapi Nia tak boleh terlalu marah, terlalu sedih atau terlalu happy. Dia kena macam biasa-biasa je waktu tu. Kalau macam tersikit je, contoh macam marah sikit je, contoh nak pergi makan, lapar dan ni kan. So orang kedai tu pula masak lambat. So kita jadi macam emosi lah kan, sebab lapar kan. Walaupun marah sikit pun dia akan buat efek kat diri Nia. Dia akan jadi, Nia akan dikuasai diorang. And dia akan jadi macam
macam diorang dah mula kawal diri Nia. Which is Nia nampak apa yang berlaku tapi Nia tak boleh handle. So Nia kongsi satu cerita, ada satu hari tu yang ni macam memang sampai sekarang Nia ingat dan Nia sampai sekarang rasa salah dengan ayah. And Nia sampai sekarang pun masih minta maaf dengan ayah atas kejadian tu. Sebab waktu tu Nia marahkan ayah, ayah minta carikan sikat. Ayah minta carikan sikat rambut. So Nia cari sikat rambut tu, Nia yakin sikat rambut tu ada kat dalam bilik Nia. Tapi Nia cari tak jumpa. Jadi Nia macam sikat ni Nia memang letak kat sini je. Nia tak pernah letak tempat lain. Lepas tu ayah macam, kalau ada, kenapa, kalau betul kenapa tak ada, dia kata macam tu kan. Dia sebenarnya tanya je, kalau betul sikat tu kat situ, kenapa sikat tu tak ada? Itu je soalan dia. Tapi waktu tu Nia macam marah sangat. Macam umpama macam ayah cakap Nia ni tak jujur dengan dia. So Nia macam marah sangat cakap macam tu. Nia macam terus mengamuk. And guess what, waktu tu dia dah mula kawal emosi Nia. Nia memang hempas semua barang dekat dalam rumah. So waktu tu mak Nia, dia dekat luar rumah. And then Nia pergi kat bilik mak, Nia pergi dekat meja makeup dia tu. Nia tengok, Nia cari sikat tu, tapi Nia dah hempas semua atas meja kaca, atas meja makeup tu. So waktu hempas semua barang tu, ayah terus menangis. So waktu tu macam kita sedar tapi kita tak boleh buat apa kat badan kita. Sebab dia orang dah kuasai. Lagi-lagi waktu tu kita dah mula tengah dalam tengah nak merawat kan. So dah tak ada dah askar, ada orang kata tentera perang tu nak bantu untuk kita nak lawan jin tu balik pun dah tak boleh. So waktu tu yang ada boleh bantu kita hanya Allah je. So waktu tu apa yang Nia boleh buat, Nia cuma boleh berfikir je, ya Allah tolong aku, sedarkan aku balik, tolong ya Allah sedarkan aku balik. So apa yang jin tu buat, dia memang mengamuk, dia hempas semua barang dekat meja makeup mak tu, habis pecah semua. And ayah kutip satu-satu atas lantai waktu tu. So waktu tu Nia sedih gila, kenapalah aku buat macam tu. And kebetulan abang baru balik daripada asrama. So abang balik tu, abang macam marah lah, kau kenapa buat ayah macam tu kan. Ayah dah nangis-nangis dah. Lepas tu mak terus macam, ni kenapa marah-marah ni. Lepas tu mak tahu Nia dah mula jadi lain. Cara satu cara untuk rawat Nia waktu tu adalah bawa Nia mandi. So bawa Nia mandi daun bidara. Nia akan mandi daun bidara dengan air batu. So kalau dia darus sifat, diorang memang biasalah mandi air daun bidara dengan air batu ni macam lebih kuat lah. So memang mandi daun bidara dengan air batu. And lepas dia mandi daun bidara dengan air batu tu, Nia memang akan tidur. Dia macam pintu dia dah mula cool down and Nia akan tidur. Memang dah macam tak sedar, dah penat sangat. Lepas bangun dari tidur tu, Nia akan jadi macam orang baru yang tak tahu apa yang berlaku tadi. So macam bila setiap kali jadi macam tu, Nia bangun, Nia akan macam lupa tau apa yang berlaku tadi. Tapi kisah yang ayah tu Nia tak lupakan, sebab abang datang balik, kau kenapa marah ayah tadi, dia kata. Kau cakap lah, ha, marah ayah sebab apa? Tak, belum balik tadi kau dah hempas-hempas dah semua. Ayah kutip tau barang kat atas lantai, kata. Kau kenapa, apa yang ayah buat, kenapa kau marah, dia tanya. Kau cakap lah, tak ingat lah. Lepas tu ayah cakap, ayah minta tolong cari sikat je tadi, tapi mungkin sebab ayah salah cakap ko, jadi dia marah, dia kata macam tu. So macam, waktu tu macam, ya Allah. Lepas tu kebetulan dalam banyak-banyak memori, yang itu memang terus ingat sampai sekarang. So memang sekarang dah kahwin, dah ada anak pun masih, ayah akan minta maaf yang hari tu ayah yang marah ayah semua tu. And then sekat kali ayah cakap macam tu, mesti ayah menangis. So macam, benda tu masih terkesan. Sebab tu antara sebab Nia memang tak nak dah pergi alam tu. Sebab kita susah tau nak kawal emosi. Lagi-lagi kita perempuan, memang kita memang biasa dengan, bukan biasa, maksudnya orang memang biasa cakap perempuan dengan emosi memang berpisah tiada lah, orang kata kan. So nak kawal emosi tu satu benda yang sangat susah. And to be honest, benda tu sampai sekarang efek dia cuma alhamdulillah sekarang ni dia macam berkurang sikit lah. Dulu macam tak boleh trigger sikit ni, dia macam memang ni. Sekarang ni macam dah boleh tak kawal diri. Bila rasa nak marah sekarang, okay, pergi ambil uduk ke, BBK ke. So macam kita dah macam lebih kurang, lebih banyak cool down. Macam tu. Okay, baik. So kejadian tu berlaku di rumah ayah Nia yang dua tingkat lah. Rumah satu tingkat. Satu tingkat, okay, baik.
Okey, dan maksudnya waktu alam sana berbeza pada benda-benda yang tertentu lah. Maksudnya kalau benda saka tu dia punya timeline dia berbeza. Kalau alam yang memang penduduk sana, timeline dia berbeza, betul? Betul. Sebab tu ni cakap dia terabut sikit sebab ni yang nampak semua tu. Jadi macam ada yang tengah. Macam ni cakap masuk mall tu, kita ingatkan masuk mall tapi kat sana sungai. Ada pula kita tengah jalan, okey, selalunya kat hutan. Dan selalunya diorang punya, orang kata kalau kat sini kita panggil funfair lah. So macam jalan karak tu funfair diorang. Macam tu lah dia diorang. Jadi mungkin dimensi berbeza membawa timeline berbeza. Yang tu lah ni yang boleh nak cakap. Betul? Okey, kau ada apa-apa nak tanya? Dah, aku kalau tanya lagi ni tak habis, Man. Aku rasa sebab tu je. Tapi aku rasa ni banyak lagi benda yang nak cerita. Tapi kita tengok adakah korang masih berminat nak dengar cerita ni. Kan? Jadi kalau berminat macam biasa boleh drop komen kat bawah. Untuk episod kali ni Nia, mungkin Nia ada sebatar dua kata nak kongsi atau share mungkin pendapat atau luahan ataupun nasihat yang boleh dikongsi bersama dengan pendengar Santai Chill. Okey, sejujurnya kalau cerita ni Nia tak ada paksaan untuk dengar cerita Nia, untuk percaya cerita Nia. Nia cuma kongsi ni pun sebab adik cakap try lah share benda ni. So sebab kita pun tak pernah share benda ni dengan orang. And Nia nampak komen tu ada juga yang lebih kurang macam Nia. So untuk yang lebih kurang macam Nia ni, Nia nak cakap kita sebenarnya kuat. Allah tu bagi kita ujian dia ni bersebab. To be honest, kalau Nia sendiri personally, alhamdulillah sebenarnya banyak penghijrahan lah. Maknanya dulu mungkin solat tu culas, aurat tu culas kan, tak terjaga sangat. Alhamdulillah kita dah mula jaga solat, jaga aurat. And then kalau nak baca doa tu macam tak adalah sangat. So alhamdulillah sekarang dah mula jaga. And untuk yang pernah alami apa yang Nia alami, Nia harap dan Nia minta korang doakan Nia juga, which is harap-harap apa yang kita alami ni tak jadi keturunan lah. Sebabnya Nia nampak anak Nia dia dah mula ada tanda-tanda mata dia macam Nia. So dalam masa yang sama Nia memang minta, memang doa sangat benda ni tak jadi keturunan. Sebab dah chat dengan ustaz, ustaz cakap benda ni dia boleh jadi keturunan. So cara dia nak minta jauhkan, hanya Allah je yang boleh tolong kan. So untuk korang yang ada pengalaman sama dengan Nia, kita kuat sebenarnya. Sebab untuk hadap benda ni memang susah. Dan to be honest, Nia sendiri pun dulu rasa kenapalah aku hidup kat dunia ni. Sebab benda ni macam susah untuk kita sendiri terima, adapt benda ni. Tapi Allah tu bagi kita bukan suka-suka lah. And untuk korang yang nak sangat masuk alam sana, tak payahlah. Serius cakap, tak payahlah. Memang kalau korang masuk, tobatlah korang. Jadi dah macam aku yang menyesal tak sudah. Tapi Nia tak pernah terfikir. Nia tak pernah bercita-cita langsung. Sebab Nia tak pernah tengok cerita. Bukan tak pernah, tak suka bercita tu. Nia tak suka cerita hantu, Nia tak suka dengar cerita hantu ataupun baca cerita hantu, tak. So kalau korang yang nak sangat nampak ni, to be honest, tak payahlah. Memang benda ni kalau korang just nak dengar fun-fun then okey lah. Tapi kalau korang nak jadi macam ni, nak pergi perang, nak pergi nak tengok alam sana, nak pergi tolong orang sana, yes, kita niat nak tolong tapi sebenarnya makan diri kita balik. So yang nak pergi nak tengok sangat ni, tak payahlah. Jangan minta lah yang boleh cakap. Sebabnya nanti orang kata menyesal tak sudah lah. Untuk yang tak percaya Nia pula, Nia boleh cakap it's okay. Sebab Nia tahu apa yang kurang rasa. Sebab Nia sendiri dulu pun memang macam-macam orang cakap dekat family Nia, cakap Nia gila and so on. Tapi Nia tak salahkan korang. Sebab benda ni yang alami je tahu. So orang kata macam hashtag YPJT lah, yang tahu je tahu. So kalau kata korang rasa apa yang Nia cerita ni merepek ataupun mengarut ke apa ke, tak apa. Nia okey je sebab Nia memang dah terima pun sebelum ni. Sebab tu Nia tak pernah cerita dengan kawan-kawan. Cuma abang dengan adik je lah. Diorang selalu share dengan kawan-kawan diorang, dengan sekolah diorang lah, apalah semua. Tapi Nia tahu benda ni bukan senang untuk orang terima. Lagi-lagi orang yang tak ada, orang kata tak ada pengalaman, tak pernah nampak mungkin, ataupun mungkin ada orang kata mungkin pernah nampak tapi dia tak macam Nia. Mungkin juga. Tapi Nia tak salahkan korang lah.
Macam tu. Alright, okay. Baik, jadi Pish, aku tak rasa orang yang tak betul atau gila boleh bercakap macam ni lah sekarang. Ha, kan? Jadi anggap je lah apa yang terjadi pada hidup kita, pada hidup orang lain ni adalah perancangan pada Allah, kan? Al-Qadar, takdir. Jadi adalah susunan hidup yang paling cantik yang Allah dah aturkan. Cuma kita kena berfikir secara waras, secara iktibarnya lah apa jadi hidup kita ni ada sebab, kan? Bukannya hukuman semata-mata. Okay. Terima kasih Nia sekali lagi kerana sudi berkongsi dan bersemangat nak cerita, walaupun yalah sukar nak terima, kan, walaupun dikecam dengan komen-komen yang kita rasa pun alamak ai sebesalah juga, kan. Tapi alhamdulillah, terima kasih juga pada adik kerana sudi pujuk Nia untuk berkongsi di platform Santai Chill. InsyaAllah kalau ada masa, ada ruang lagi kita bersama untuk bercerita, kita akan panggil lagi untuk part seterusnya. Okey, baik. Boleh. Jadi terima kasih juga. Mungkin ada mungkin ada satu nasihat untuk Santai Chill juga. Lepas dah buat rakaman macam ni, kan, nak minta korang balik tu mandi and kena refresh diri balik. Sebabnya ni just kongsi, bukan takutkan korang ataupun siapa-siapa yang ada buat versi-versi yang macam ni. Maksudnya cerita-cerita hantu ke share, ataupun korang baru share cerita hantu dengan kawan-kawan, lepas korang share tu, korang balik, korang bawa mandi, mandi basah satu kepala, maksudnya satu badan tu semua basah, kan, mandi betul-betul mandi. And then baru korang macam dapat refresh lah. Yang ni untuk mengelakkan daripada diorang pun macam rasa diri diorang tercabar. Oh, korang nak tahu sangat pasal aku, kan, ni aku nak tunjukkan. Nanti diorang akan mula ada trigger dekat korang juga. Itulah nasihatnya untuk korang. Lupa pula nak cakap tadi, sorry. Okay, insyaAllah mungkin ni ada nampak apa yang kita tak nampak, Fiz. Kan? Okay, baik, okay. Okay, terima kasih kepada caller hari ini kerana sudi berkongsi cerita dengan Santai Chill. Sebelum tu kita nak bagi tahu, mungkin ada tertanya lagi tentang Expert Overseas Academy ni apa, kan. Jadi korang boleh daftar dan korang akan belajar macam mana nak set up account, macam mana nak cari produk yang sesuai, cara macam mana nak dapatkan courier yang terbaik, dan macam mana korang nak set up gudang di overseas ataupun United States. Betul. Ha, siapa sangka korang duduk dekat Malaysia tapi korang miliki gudang dekat US. Dan yang paling penting, duduk dekat Malaysia, gaji USD. Ya, apa lagi, jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.